叮叮叮。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku, kembali lagi di channelnya Mas Heri 123. Dan hari ini edisi tanggal 10 bulan Maret tahun 2022, kita ngonten lagi di mobil pickup bekas di harga 30 jutaan. Dan ini lokasinya ada di Jalan Wonosari, kilometer 1 Yogyakarta. Nama showroomnya ini Geoprek Berkah Mobil Indo, di dekat PLN Gedung Kuning ya bosku. Dan unitnya kira-kira ada apa aja nih stoknya yang per hari ini? Yuk langsung kita simak videonya berikut bosku. Kita langsung aja bosku. Ini carry 1.0 ini masih ada bosku. Platnya plat AB sampai 2025. Pajakirnya baru. Tahunnya tahun 93. Di harga 34 juta bosku. Carry 1.0 kemarin ada bosku yang nanya di komen. Cuman saya belum sempat untuk balas bosku. Seperti ini kondisinya, kayaknya sudah saya ulas di video sebelumnya. Jadi bisa lihat juga di video sebelumnya bosku, kalau mau lebih lengkapnya. Ini plafonnya sudah rapi, kondisinya seperti inilah bosku. Di harga 34 juta, carry 1.0. Oke bosku, di sebelahnya ada Futura 2002, Futura 2002 warna hitam, seplatnya sampai 2022, harganya 45 juta bosku. Tahunnya muda, harganya 45 juta. Dan ini kondisinya nggak ada sileran ya, no sileran, dan ini utuh semua. Oh, ini agak retak dikit. Ini bodinya seperti begini bosku. Dalamnya joknya masih rapi semua, plafonnya juga bagus, dashboardnya utuh, dan ini kilometernya 78.000. Bannya masih tebal ya bosku. Ini bak belakangnya yang flat deck, jadi nggak ada spakbor belakangnya. Ban belakang sebelah kanan masih tebal. Ini untuk kondisi sasisnya masih bagus bosku. Oke, kita lihat di sebelah kirinya bosku. Bannya semua masih tebal, sama dengan kondisi ban yang tadi. Ini kondisi baknya. Oke bosku, dari belakangnya seperti ini, ban serepnya juga tebal banget itu. Oke bosku, ban serepnya tebal banget. Di harga 45 juta bosku. Tahunnya 2002, tahunnya tahun muda. Kemudian ini di sebelah ini, di sini ada yang lagi lihat-lihat. Kebetulan ada bosku yang datang. Kita lanjut yang di belakangnya nih bosku. Ini ada Espace tahun 2006. Warnanya warna kuning gading ya. Platnya plat AB sampai 2022. Ini murah aja bosku, di harga 37 juta bosku. Oke. Di harga 37 juta, ini bannya masih tebal semua. Dalamannya masih rapi semua. Oke, ini baknya kondisinya seperti begini. Stable semua ya bosku nih. Yang mau tanya-tanya lebih lanjut bisa langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi bosku. Loh, yang ini udah laku bu? Laku ya? Udah laku. Tadi pagi laku ini bosku. Alhamdulillah tadi pagi dia udah laku. Ini carry yang kemarin, oh yang ACP, ada AC-nya itu ya? Oh, ini yang ada AC-nya kemarin. Ini bisa dilihat speknya di kemarin tuh yang
ada AC-nya. Nah, ini udah laku kebetulan. Terus di sini ada Mitsubishi juga, ini SS tahunnya tahun berapa nih ya? Ini lagi di servis dikit biar jos, karena unitnya baru datang ini, warnanya warna biru, bannya bagus semua. Ini kondisi baknya, ini baru di servis, karbunya lagi di servis semua, dibersihin pokoknya biar enak. Pak, servis apa Pak? Servis apa nih Pak? Apa nih? Oh, pentos Pak. Ini untuk rangkanya, sasisnya masih bagus bosku. Ban belakangnya juga masih tebel. Kondisi bannya sama semua, masih tebel semua. Ini sayangnya lagi dibongkar, lagi dibersihin. Bannya ini yang agak minus ya. Bannya depan kiri ini tebal banget, bagus. Ini kayaknya injeksi deh ini. Dalamnya kurang lebih seperti begini. Oh, joknya bagus ini. Joknya bagus. Injeksi. Baru dapat nih kayaknya, baru masuk ini. Oh, injeksi ini gimana? TS 2005 injeksi. Harganya 51 juta bosku. Iya, injeksi ini. Platnya plat AB sampai 2024. Seperti begini penampakannya, bempernya yang depan agak sedikit kurang rapi lah bosku. Cuman ini sudah injeksi. Di harga 51 juta bosku. Warnanya warna biru. Ya, murah sih ya bosku. Di sebelahnya ini ada Daihatsu Taruna. Ini juga kalau nggak salah dijual, cuma nggak tahu berapa harganya bosku. Nanti kita mungkin update stok berikutnya aja. Oh ya, mungkin sampai di sini bosku. Oh ya, ini SS 93 bosku, yang belum tadi. SS 93, platnya plat AB sampai 2027, harganya 45 juta bosku. Kondisinya no, nggak ada sileran ya. Joknya rapi nih bosku, plafonnya rapi, baknya baru bosku, bannya tebel banget, mesinnya kering banget, bannya tebel. Ini kilometernya di 89.000 bagus ya kondisinya bosku. Oke, ban depannya sebelah kiri masih tebel, sasisnya ini masih bagus lah bosku. Ini sasisnya, ban belakangnya sebelah kiri masih tebel banget, asli tebel banget. Kalau baknya nggak usah kita review lagi, ini bak baru bosku, dia flat deck juga bagus, siap kerja bosku. SS tahun 93 di harga 45 juta. Kayaknya udah semua ini bosku, kita udah liput semua ini hari ini ya. Semoga bisa memberikan informasi bosku untuk bosku yang lagi nyari mobil pickup untuk kebutuhan usahanya, dan disesuaikan dengan anak agar bisa terbebas dari masalah riba bosku. Semoga sehat dan sukses selalu bosku. Yang mau tanya-tanya bisa langsung hubungi nomor di video ini, atau langsung datang ke showroomnya di Jalan Wonosari Kilometer 1 Yogyakarta. Semoga informasinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.